Okay guys, video ni aku nak kongsilah apa dimaksudkan dengan eraser tool. Shortcut dia adalah E. Okay, bila korang nak guna, first kali korang kena tahu bahagian layer mana yang korang nak edit ke, nak padam ke, nak yang guna pemadam lah kan. So, aku nak edit bagian gambar ni. So aku dah pilih layer sini. Okay, eraser ni ada tiga fungsi tau. Yang pertama eraser tool, kedua background eraser tool, yang last magic eraser tool. Okey, setiap ni dia mempunyai function yang berbeza. Setting dia pun berbeza. Aku jarang guna tapi aku dah try main-main tadi. Aku rasa menarik juga untuk akan datang aku boleh try ni dia. Mungkin orang-orang yang banyak buat kerja-kerja editing ataupun animation, benda ni membantulah dia orang punya kerja. Macam aku sebelum ni aku banyak buat poster biasa-biasa je kan. Mana tu akan datang aku akan lagi kerap guna benda ni. Okey, dia macam ni. Untuk eraser tool ni dia common sense lah. Kalau nak tahu dia punya setting, korang pergi ke right click. Okey, so dah akan keluar benda ni. So right click, okey. Size ni, size kecil besar. Nampak? Kecil. Ini besar. Ini lagi besar. Okey, ini hardness. Hardness ni dia punya contoh ya. Dia punya ni, ni nampak dia dia sangat accurate lah. Lagi kurang hardness dia, lagi blur-blur lah. Okay, so yang ni jenis brush yang kita nak gunalah. Tapi biasanya brush ni pun dia macam hardness ni, dia kita adjust manual. Yang ni dia lebih kepada apa namanya, auto lah. Kita nak yang jenis yang macam mana. So tentulah kisah dia. Keduanya, background eraser tool. So korang right click, korang akan nampak setting ni berbeza dengan yang eraser tool. Okay, yang ni dia ada size macam tadi sama, hardness pun sama. Okay, dan spacing. Apa maksud spacing ni? Spacing ni bila kita nampak tak, ikan sikit lah size dia. Okay, aku ambil yang paling besar sedang di sini lah, 285%. Nampak dia punya jarak tu macam lagi laju lagi jauh. Okay, kalau slow, oh tak, dia punya jarak tu sama. Okay, bila kita ni nampak dia rapat, dia macam bersambung. Itu dia setting spacing. So ni size dia bergantunglah pada korang punya pressure tu semua kan. Okay, dan yang ketiganya adalah magic eraser tool. Okay, magic eraser tool ni dia dia lain macam sikit. Okay, dia akan delete color yang sama. Nampak? Baju ni dia akan delete color yang sama. So dia macam magic sikit lah, dia auto, auto select. Okay, so ni je lah function eraser tool yang aku study dan aku rasa menarik juga. Akan datang mungkin aku boleh explore untuk aku punya design-design yang akan datang. So thank you for watching.